Halo, sobat, semoga sehat selalu dan berbahagia. Oh, nggih. Inilah cara pembuatan pai susu yang terkenal oleh-oleh khas dari Sumatera ini. Aku satu. Pengembangannya ini juga hanya saja kita tidak tahu ukuran racikan untuk pembuatan pai susu. Jelas ini ya caranya. Boleh ya? Oke. Di situ cara membuatnya seperti ini. Itu bahan-bahannya. Kemudian di sana adalah open-nya. Ya, terima kasih ya. Nah, ini open-nya. Jadi pai susu yang sudah dibuat adonan kemudian dimasukkan ke oven ini. Sekali lagi, kita tidak tahu berapa racikannya karena itu rahasia perusahaan. Ini ya, seperti ini juga ada ovennya. Ini para petugasnya. Oke. Dalam sehari habis berapa ya, Mbak? Dalam sehari habis berapa bahan-bahannya itu? Oh gitu. Oh gitu, tergantung tamu. Oh gitu. Tetapi saya dengar memang pusatnya itu di sini ya? Iya. Oh gitu. Termasuk yang merek dua apa tuh? Putri Ayu itu juga gini. Oh, Putri Dewata. Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Nggih. Ya semoga lancar nggih. Ya. Terima kasih ya. Dari oh iya, mudah-mudahan lancar. Terima kasih ya. Mari. Nah, ini tadi adalah kita melihat cara pembuatan pai susu yang ada di Dewata atau produksi Dewata Pabrik Pai Susu Dewata.